Pemirsa, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat mendukung kebijakan dari Gubernur Jawa Barat yang akan mengalokasikan anggaran belanja kendaraan dinas ke mobil dan motor listrik. Menurut salah satu anggota DPRD Jawa Barat, Buki Wibawa Karyaguna, pimpinan harus memberi contoh dalam mengganti kebiasaan dari ketergantungan terhadap energi fosil menjadi listrik. Ditemui usai peringatan Hari Listrik Nasional di area Gedung Sate Bandung Senin pagi 2 November 2020, anggota DPRD Jawa Barat Buki Wibawa Karyaguna menyatakan dirinya menyambut baik kebijakan gubernur, salah satunya belanja mobil dan motor listrik untuk kendaraan dinas. Menurutnya, Gubernur Jawa Barat sudah menjadi contoh untuk mengganti kebiasaan dari ketergantungan terhadap energi fosil menjadi listrik. Saya kira memang kalau dipertimbangkan dengan krisis energi ya, kemudian krisis lingkungan hidup, saya kira kami dari DPRD Jabar menyambut baik lah apa yang ada dalam kebijakan yang akan ditempuh oleh gubernur terkait dengan misalnya salah satunya juga kebijakan untuk belanja kendaraan itu dengan membeli mobil listrik gitu atau kendaraan listrik gitu termasuk motor. Saya kira kami menyambut baik dengan itu. Apa anggota dewan juga membeli kendaraan dinas mobil listrik ini? Kalau anggota dewan kan tidak dapat kendaraan langsung. Jadi mungkin kalau pimpinan ya. Saya kira memang harus memberi contoh dan gubernur sudah melakukan itu. Jadi karena gubernur itu role model ya untuk masyarakat, saya kira apa yang sudah dilakukannya menurut saya sih baik ya. Jadi gubernur sudah menggunakan mobil listrik, kemudian juga nanti artinya beliau menjadi menjadi contoh bahwa kita memang ke depan sudah harus mulai memikirkan bukan revolusi tapi memang penggantian kebiasaan gitu kan dari ketergantungan energi fosil ke energi listrik. Budi Hartati, Bandung TV.